Swastiastu, Roge Sahara Bumi. Roge Sahara Bumi berasal dari kata roge dalam bahasa Sanskerta yang berarti penyakit. Sahara dalam bahasa Sanskerta artinya kehancuran, khususnya kehancuran alam semesta pada akhir periode. Sedangkan kata bumi dalam bahasa Sanskerta berarti dunia, tanah, daratan, dasar, dan hutan. Jadi roge sahara bumi berarti kehancuran dunia atau bencana alam. Bencana alam tanda ketidakharmonisan kehidupan manusia. Bencana alam terjadi disebabkan ulah manusia mencemari dunia. Para dewa marah, Butekale diperintahkan membuat bencana. Dalam lontar ini kekacauan yang terjadi di bumi karena posisi dewa digantikan oleh Buddha. Dalam kepercayaan Hindu, Tuhan dimanifestasikan dalam wujud para dewa yang berkuasa atas kehidupan manusia. Butekale menguasai alam bawah kehidupan atau sifat manusia. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan pula berkehendak sesuai dengan yang terjadi di dunia. Manusia yang melakukan pencemaran, Tuhan akan rusak tatanan hidupnya melalui Butekale. Masyarakat Hindu memiliki cara pandang sederhana menghadapi bencana alam. Keributan dan saling menyalahkan tak akan menghentikan bencana. Sebaliknya, bencana menjadi refleksi masyarakat atas perilaku buruk yang dilakukan. Sebagai upacara penyucian dan netralisir atas perilaku buruk yang telah dilakukan, masyarakat Hindu Bali melakukan upacara ritual. Upacara dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Ada tiga, yaitu Prayasjita, Guru Piduka, dan Labuh Gentuh. Menurut Widi Sastra yang terdapat dalam aksara Roge Sahara Bumi, masyarakat Bali mengadakan upacara Taur Agung Pance Walikrama setiap 5 tahun sekali. Upacara Pance Walikrama dilakukan di Pura Besakih. Masyarakat Bali percaya jika tidak melaksanakan upacara tersebut, Betara Putra Jaya akan menyebarkan penyakit mematikan. Dunia dihancurkan dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Melalui upacara Taur Agung Pance Walikrama, diharapkan para dewa tidak marah dan memaafkan tingkah laku manusia yang mencemari bumi. Bumi menjadi bersih atau wus keparisude. Demikian pula Butekale tidak lagi mengganggu kehidupan manusia karena telah diberi sesaji. Manusia akan menuju hidup tenang, damai, murah untuk kebutuhannya. Om Santi Santi Santi. Om.